di balik juga. Ambil lagi.
Mari kita bersama-sama yuk. Kita memuji Tuhan Yesus bersama. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur saat ini. Engkaulah yang kami sembah dan Engkaulah yang menjawab yang berdoa kami. Izinkanlah Tuhan bekerja untuk hidupku, Bapak Ibu sekalian. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena berpikir kami. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya Yesus bekerja. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan dengan anugerahnya di waktu yang tepat. Sudah terlihat semua. Yesus, terima kasih. Tidak pandang suku, tidak pandang latar belakang.
kalau mereka menerima darah Yesus, sekalipun dosanya merah seperti kirmisi, darah Yesus menguduskan dari segala dosa, mengampuni dari segala pelanggaran, dari kesalahan masa lalu, dari kejahatan, perzinahan, kesalahan pelanggaran, kesombongan, darah Yesus menguduskan kita semua. Kalau sadar bahwa hidup ini hanya sementara, kita sangat akan menghargai yang namanya darah Yesus ini. Saya harapkan semua kita duduk di sini tidak hanya memikirkan hal-hal duniawi saja, datang minta berkat, tapi ada satu yang luar biasa, darah Yesus yang saya juga rasa, maaf kalau salah, sudah agak jarang dikhotbahkan di gereja-gereja. Lebih banyak berkhotbah tentang siapa ikut Yesus pasti diberkati, puji Tuhan. Siapa ikut Yesus pasti disembuhkan, puji Tuhan. Kesaksian masih ada. Tapi izinkan hari ini saya sampaikan, ingatkan kita semua manusia bahwa semua manusia butuh darah Yesus, karena semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Mereka butuh pengampunan, dan hanya darah Yesus yang bisa menguduskan engkau dari segala dosa, aib, pelanggaran, kegagalan di masa lalu. Saya hamba Tuhan, juga bukan makhluk Tuhan yang suci, kudus, tahir setiap hari. Saya juga punya keinginan. Saya masih tinggal dalam kedagingan. Saya bisa salah. Maka jadi orang, termasuk jadi hamba Tuhan, tidak boleh sombong. Baik punya titel yang banyak, baik dipercaya Tuhan kalau yang lain, atau segala merasa banyak uang, harta, pangkat, kaya, tidak boleh sombong. Maaf ya, bilang kanan kiri, tidak boleh sombong. Ibrani 13 ayat 12, firman Tuhan, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi saudara dan saya, orang percaya, kita ini bukan umat, jangan merasa bangga, umat Katolik saya umat Kristen, saya Protestan, saya aliran Pentakosta. Oke, kalau saudara senang, silakan. Tapi kalau engkau bangga merasa senang dengan gereja label merek tertentu, seharusnya kita lebih bangga, lebih syukur, karena kita adalah milik umat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena hanya Tuhan Yesus yang menguduskan umatnya dengan darahnya. Semua agama mengajarkan yang baik. Kadang-kadang di luar Kristen ada yang suka membuli iman Kristen. Enaknya orang Kristen salah dikit minta darah Yesus ampuni dia. Enak betul. Saya beritahu saudaraku, bagi yang tidak mengerti, seharusnya kita berpikir bahwa semua agama di dunia ini punya sembahyang, punya doa, punya ibadah, apapun namanya. Pastilah di dalam suasana-suasana ibadah-ibadah agama di luar Kristen, ada kan namanya doa-doa, ya Tuhan ampunilah dosa kami. Betul gak? Semua agama mengajarkan baik, dan semua umatnya pasti ada permohonan untuk pengampunan dosa. Betul? Kalau kita balik bagaimana? Kan kita tidak diajarkan membalas kejahatan dengan kejahatan, kalahkan kejahatan dengan kasih. Tapi dalam iman Kristen, Alkitab ajarkan darah Yesus menguduskan umatnya. Hanya iman Kristen berkata darah Yesus menguduskan umatnya. Saudara yang datang yang ada pergumulan, ada dosa, ada aib, kesalahan masa lalu, darah Yesus mau menguduskan. Saya senangkan di sini ada yang datang pakai kantong, entah
sini, jangan malu, jangan gengsi, karena ngomong juga pakai tato. Jangan pernah malu dengan masa lalu. Ada pengampunan kalau engkau satu dalam nama Tuhan Yesus. Dia ampuni dosa-dosamu. Dia menguduskanmu. Dia mentahirkanmu dan menjadikan engkau ciptaan yang baru. Nanti waktu saya meninggal dunia atau saudara tiba waktunya dipanggil Tuhan, kita masuk surga. Kita masuk surga. Masuk surga bukan karena hal yang lain, tapi kita masuk surga karena darah Yesus menguduskan kita. Kita yang tidak layak, banyak salah, banyak keterbatasan, darah Yesus menguduskan kita semua. Katakan amin. Amin. Jadi nanti waktu saya masuk surga, passwordnya adalah darah Yesus. Kalau ada orang berkata kepada saudara, kamu meninggal nanti masuk mana? Kita jawab, masuk surga. Model kayak kamu masuk surga. Bilang, memang saya banyak salah, memang saya banyak dosa, tetapi darah Yesus menguduskan saya. Waktu saya mati, meninggalkan dunia ini, saya masuk surga, bukan karena perbuatan baik saya, bukan karena salehnya saya. Kalaupun saya berbuat baik, itu karena buah Roh Kudus dalam hidup saya menuntun saya berbuat baik sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kemudian saya masuk surga, wow, saya masuk surga karena darah Yesus. Ucap bersama-sama, saya masuk surga karena darah Yesus yang menguduskan. Amin. 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 Saya sedang melihat wajah-wajah warga kerajaan sorga. Ini bukan pernyataan hamba Tuhan, tapi ini adalah firman Tuhan Yesus. Saudara, sekalipun engkau banyak salah, bertobat hari ini. Darah Yesus sanggup menguduskan setiap kesalahan dan dosa kita. Amin. Dan yang kedua, Roma pasal 5 ayat yang ke-9. Kalau tadi yang pertama, darah Yesus apa? Menguduskan. Yang kedua, darah Yesus menyelamatkan. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murkanya Bapa. Upah dosa adalah maut. Darah Yesus menyelamatkan kita dari mana? Dari maut itu, dari hukuman kekal, dari api neraka. Mungkin banyak yang lupa bahwa manusia ini hidup kefanaan. Hai manusia, hai setiap orang, apakah yang kau cari di dunia ini hari ini? Cepat atau lambat kita akan meninggalkan yang fana itu. Coba lihat kanan kiri, ada datangkah suami istri atau adakah mama anak, papa anak? Lihat kanan kiri yang datang bersama-sama. Ada banyak ya, termasuk ada yang mengantar dan sebagainya. Boleh coba-coba tanya, khususnya suami istri. Tanya begini, ma, pa, kira-kira dia akan tetap berdua, siapa pula duluan? Kok gak mau nanya? Kan tidak salah kan juga tanya kan? Maksudnya kita saling mengingatkan, saling mengingatkan bahwa kita ini fana. Setua-tuanya kita di zaman sekarang itu umurnya 80 udah
berdoa minta sama Tuhan secara pribadi di depan pelayanan atau depan banyak orang, kalau bisa saya meninggal seperti umurnya Musa. Kalau doanya Musa 70-80 tahun doanya, tapi Musa gak meninggal di umur itu. Musa meninggal di umur 120 tahun. Kan saya berdoa sama Tuhan, saya minta jikalau boleh. Tapi kadang terpikir begini loh, umur baru saja menjelang jelita, jelang 50 tahun, gigi banyak yang lepas. Masuk. Saya banyak ketemu orang, saya sebut siapa ya. Kalau di video, kalau di foto, kalau di video call, cantik-cantik. Ganteng-ganteng. Ketemu di sini atau di tempat momen hari, kayak itu aslinya. Enggak tahu, bedaknya luntur kalau mau matahari atau cahaya lampu ini. Tapi tetap cantik kok. Karena kecantikan dan ketampanan Bapak Ibu sekalian, tadi pagi saya live streaming pakai jas. Tadi pagi wajib begini-begini. Ganteng loh Pastor Randy. Terima kasih. Itu merek Casio. Dikasih orang. Karena sekarang orang yang memberkati senang kan kalau kita pakai, kita menghargai. Dan sekarang pesaksi-pesaksi juga sekarang kalau WA kesaksian sama pastor ini, kadang-kadang sebagian besar udah minta di bawahnya, pastor saya kanker kesembuh dan kesaksian bla 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 bla, ya tolong ya ditampil kesaksian saya gitu. Jadi pesaksinya minta kalau saya tampilkan di besok chat lagi, kok gak belum tampil pastor? Ya. Jadi ini seperti ini, coba bisakan ini di YouTube. Makanya sekarang YouTube itu banyak kesaksian, karena memang itu request dari orang-orang. Contoh ini misalnya ini, lihat ukuran terakhirnya ini. Ya tolong ya kesaksian tolong dibaca pastor ya, dari pagi lah itu. Jadi dia saksinya di sini apa nih? Anaknya itu setelah doakan, dokter menyatakan bisa lepas obat karena harusnya divonis seumur hidup pakai obat. Tapi setelah doakan, dokter bilang 3 bulan kemudian sudah sembuh dan berhenti obat. Dia bilang saksikan ya pastor. Dan banyak kesaksian. Kok bisa pastor banyak orang sembuh? Karena Tuhan Yesus. Selama pelayanan kita ini tegak lurus, tulus sama Tuhan, Tuhan yang berajar. Saya beritahu pada saudara-saudara yang hadir ini, ada banyak orang dulu. Pelayanan ini sudah tidak ada urusan dengan Tuhan. Saudara tidak akan pernah dengar Andi Simon mengajak untuk bertabur atau memberi persembahan atau kolekta atau persepuluhan. Kalau engkau dibuat itu di gerejamu, monggo kerso. Saya tidak menentang semua sistem gereja yang ada, tapi mengenai saya dan pelayanan ini, kita sudah selesai namanya dengan Tuhan. Saya melayani hanya satu ladang ke apa ya, pengabdianku sama Tuhan Yesus. Saya merasa Tuhan sudah cukup memberkati saya. Kalau hatiku tidak Tuhan jaga, bahaya. Banyak yang nawarin saya macam-macam, tapi saya harus menang dalam pengendalian ini ya, keinginanku. Saya harus merasa cukup apa yang ada, dan hidupku tidak boleh mengumpulkan tapi memberi. Darah Yesus juga mentahirkan pikiranku dari keinginan dunia, dari nafsu-nafsu,
ambisi. Karena saya tahu bahwa pelayanan adalah bukan tempat kita cari uang. Apapun istilahnya yang disampaikan, pelayanan itu adalah ladang bakti kita. Dan pelayanan harusnya kita selalu mau berkorban untuk jiwa-jiwa. Maka Tuhan tolong saya, bukakan hati terlebih dan ajar saya setia sampai Tuhan panggil saya, biar saya terus melihat fokus pelayanan ini adalah jiwa-jiwa yang diselamatkan, yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, darah Yesus menyelamatkan. Dan yang ketiga, kita baca satu lagi, 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Saudara baca dengan keras, 1, 2, 3. Bukan hanya sekolah Alkitab, bukan hanya saya melayani Tuhan, tapi saya
belajar hari ini, saya percaya betul bahwa darah Yesus menyembuhkan sakit. Dan setelah saya mengalami jalan Kristus, saya cek hasil lab saya, semuanya normal. Jadi kalau saudara melihat Andesima hari ini, begini wujud, begini casingnya, begini bentuknya, ini sebetulnya udah didaur ulang. Didaur ulang sama kasihnya Tuhan. Siapa di antara saudara-saudara merasa kita sangat membutuhkan Tuhan Yesus, bukan hanya sekedar kesembuhan, bukan untuk hidup makan minum sandang papan pangan di dunia ini, tetapi untuk hidup kekal kita. Angkatan sudah bersama-sama. Puji Tuhan. Kami hidup untuk melayani. Kami ada untuk menyembah. Selama kami masih ada Tuhan, kami mau berkata Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus penolong, Tuhan Yesus yang memuluskan, Tuhan Yesus penyembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Terima kasih untuk kesempatan.